Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Ketemu dengan channel saya lagi, channel saya Kisah Petani. Tonton videonya sampai habis untuk tahu apa saja yang saya lakukan hari ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngasih masukan, kritik dan saran atau mau nanya-nanya soal pertanian, silahkan masukkan ke kolom komentar di channel saya Kisah Petani. Baik teman-teman, hari ini saya akan membuat atau mengoplos untuk pupuk daun kacang hijau untuk nyeprai teman-teman, agar daunnya itu lebar dan cepat tinggi kacang hijaunya. Maka saya akan mengoplos ini bahannya, yaitu satu ultradap 1 kilo. Dan yang satu itu produk dari mistak atau loying teman-teman, yang kandungan N-nya itu 26% gitu, untuk masa pertumbuhan. Dan ini lebih irit karena bisa untuk kurang lebih lahan 1 hektar. Nanti setelah bunga baru tak ganti nanti untuk oplosan pupuk daunnya. Dan ini adalah loying, produk loying mistak yang kandungan N-nya itu 26. Caranya ini air kira-kira 20 liter. Ini untuk mistak ini atau loying. Ini pupuknya teman-teman. Ini 1 kilo. Kalau di toko pertanian sekitar 7.000 harganya teman-teman. Dan ini ultradap andalan ini teman-teman, bagus banget untuk pertumbuhan. Ini 1 kilo, kita masukkan, kita oplos, kita larutkan. Lalu kita aduk teman-teman sampai semuanya larut. Nah, seperti ini sampai larut. Oke. Dan ini siap dipakai. Untuk dosis tangki 16 liter, setengah liter dosisnya. Intinya untuk tangki 16 liter itu dosisnya ini setengah liter. Irit teman-teman, ini bisa untuk 1 hektar. Ini teman-teman, semoga bermanfaat. Referensi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.